Ya, kita masuk dalam doa ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan juga pada pagi hari ini kembali Kau pimpin kami untuk menikmati baik-Mu dan juga pujian serta doa-doa yang kami bawakan dan teristimewa untuk mendengarkan firman yang kekal yang akan membawa hidup kami semakin sekehendak dan serupa dengan Engkau di dalam Kristus dan di dalam seluruh karya serta penebusannya. Dan kami akan belajar hari ini tentang satu natur kehidupan kami, yaitu natur di dalam dosa dan di dalam kebenaran sebagai hamba-Mu yang memerdekakan kami dari dosa. Dan tolonglah kami untuk mengerti dengan jelas dan juga kami bisa menikmati serta menaatinya. Dalam kuasa Roh Tuhan, kami akan menerima anugerah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Oke, kita baca terlebih dulu ya. Roma pasal 7 ayat 18. Sampai yang terakhir ya. Saya bacakan dulu. Demikian Roma pasal 7 ayat 17, 18 ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, jadi ini di dalam aku, dan dikatakan di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi ini penjelasan manusia yang jatuh dalam dosa ya. Manusia yang di dalam diri Paulus. Ayat yang ke-19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dan istilah dosa yang diam ini, dosa yang masih tinggal ya. Diam di dalam aku. 21, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, nah ini menjelaskan tentang pergumulan hidup Paulus ya. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, batin yang sudah diperbarui. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum yang lain berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, ini satu perkataan Paulus. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Nah, setelah ini Roma pasal 8, kemerdekaan di dalam roh gitu ya. Jadi ada perbedaan, ada masa di mana Paulus itu tidak bisa mengendalikan seluruh hidupnya dan di mana kemudian dia melihat roh Allah yang kemudian mengendalikan dia. Jadi ini bukan satu state pertobatan. Berarti kalau orang bertobat, nah dosa itu nggak ada lagi dalam hidupnya. Bukan. Ini adalah masalah kekuasaan dan masalah pergumulan dalam hidup. Bagaimana seseorang itu dipimpin, dia tahu siapakah yang dia harus lakukan. Apa yang harus dia lihat, apa yang harus dia tindak lanjuti, dan apa yang harus dia kerjakan. Dan ini berkaitan dengan dosa. Nah, ada beberapa hal penting nanti sebelumnya saya akan bahas tentang relativisme tentang dosa. Jadi Paulus tahu jelas bahwa apapun yang tidak bersama dengan firman Tuhan, yang tidak sekehendak dengan Tuhan, maka dia tahu bahwa itu hukum dosa yang mengikat dia. Dan hukum dosa itu di mana mengikatnya? Itu di dalam dagingnya dia, di dalam perbuatan-perbuatan anggota-anggota tubuh. Anggota-anggota tubuh melihat ada hukum yang lain.
Jadi selama kita menjadi orang Kristen, tubuh kita kan tidak diberi tubuh sempurna, tapi roh kita itu dikasih dan dilahirbarukan menjadi roh yang sempurna. Nah, tubuh kita diizinkan Tuhan untuk mengalami satu proses bersama dengan Tuhan. Nah, kita diminta menderita bersama dengan Kristus dan menanggung beberapa hidup dan juga kelemahan-kelemahan kita, kelemahan orang lain, itu dengan pengudusan. Dan di situ kita mempraktekkan bagaimana kita sabar, bagaimana kita bisa tahan dalam penderitaan, kita tahan di olok-olok orang, dan kemudian kita berkaitan dengan apa yang penghinaan, gitu, penganiayaan. Nah, sore itu semua berkaitan dengan proses kita menikmati bagaimana keteladanan Kristus itu menjadi bagian hidup kita. Jadi Tuhan tidak tidak langsung kasih ini kamu menang selesai gitu. Jadi sudah kamu menang gitu ya. Jadi nggak ada halangan lagi tentang dosa. Bukan seperti itu. Dan ada pengajaran-pengajaran Kristen yang mengatakan bahwa kalau kita sudah di dalam Kristus itu sudah nggak perlu bertobat lagi, sudah nggak perlu orang seperti mengaku dosa lagi. Padahal itu nggak ada yang mengajarkan gitu. Yang ada adalah Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa Kami, kita diminta untuk mengampuni kesalahan orang lain dan mengampuni juga kesalahan kita sebenarnya. Jadi self-forgiveness dengan other forgiveness. Nah, di sini kita melihat bahwa ada hukum dan ada ikatan yang mengikat anggota-anggota tubuh kita, yang mengikat daging kita, manusia lama kita. Dan kita harus tahu bahwa ini bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu dan memang Tuhan berikan itu supaya kita itu harus berada di dalam perjuangan, di dalam penyerahan, di dalam hidup yang bergantung pada Tuhan. Nah, baru kita menang. Kalau kita tidak melihat itu sebagai kekuatan dari Tuhan, dan kita memakai dengan seperti Paulus, gitu kan? Dia ingin, semakin dia ingin baik, semakin dia ingin mengabarkan Injil, tapi hal-hal yang berkaitan dengan keinginan dosa, nafsu, dan semuanya, terus kepingin cepat-cepat mengabarkan Injil, dan walaupun dia tahu bahwa dia seorang rasul dipanggil oleh Tuhan, bukan berarti dia tidak pernah salah dalam misi. Banyak beberapa kali ditulis dalam Alkitab, Paulus itu arahnya saja salah. Jadi misi itu kan baik. Mau kemana-kemana kan baik. Gitu. Tapi Tuhan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus itu harus direvisi. Maka dia memakai Nabi Agabus, memakai saudara-saudara seiman, memberitahu kepada Paulus itu. Dan Paulus tahu bahwa dia harus dibuktikan. Kalau orang-orang mengatakan seperti itu, dia sendiri nggak dapat dari Tuhan, dia nggak mau berubah. Dia tetap berjalan seperti yang Tuhan pimpin gitu. Nah, setelah dia dalam mimpinya dia kemudian mendengar teriakan Makedonia. Nah, baru dia mau. Kenapa mau? Karena peringatan orang-orang yang di sekelilingnya itu tidak menjadi satu kekuatan yang bisa mengubah dia. Yang bisa mengubah dia adalah harus Tuhan. Jadi seorang rasul itu punya punya otoritas itu nggak bisa diganggu gugat. Dia harus menerima karena dia langsung dipanggil Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengubahkan arah dia. Walaupun Tuhan secara peringatan memakai Nabi Agabus dan memakai beberapa rekan-rekan gitu kan. Tapi Paulus sendiri dia punya satu panggilan, dia tahu saya kan ngabarkan Injil ini. Baru setelah dia mendapatkan panggilan Makedonia dalam mimpi, visi itu, nah baru dia berubah. Jadi dia baru mengerti bahwa Nabi Agabus tadi benar gitu. Tapi nggak semuanya benar sebenarnya. Artinya nggak semuanya benar bahwa bukan kesalahan kalau dia itu di penjara, terus dia kemudian tangannya dirantai gitu kan, diikat. Itu adalah kehendak Tuhan. Jadi ada kelemahan-kelemahan Nabi Agabus yang mengatakan Paulus diikat oleh panggilan itu dan dia harus kembali kepada panggilan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ya cara Nabi Agabus yang menjelaskan itu, tidak bisa Nabi Agabus itu kemudian kamu nanti kan di penjara, kamu kan diikat dan kamu kan nggak bisa kemana-mana gitu. Padahal bukan seperti itu. Itu cuma sebagai bentuk bahwa kamu akan mendapatkan resiko seperti ini. Nah, nanti kalau kamu terus mengalami itu.
Nah, apakah Paulus waktu dia tidak mengabarkan Injil dan tidak jadi ke Bitinia, Asia itu ya, apakah dia kemudian diikat? Dan dia ke Roma kan? Nah, malah diikatnya dia tuh waktu dia taat di Roma. Kalau Nabi Agabus kan, kalau kamu enggak, nanti kamu akan diikat seperti ini. Jadi antara Nabi Agabus dengan Paulus, Paulus lebih memandang ke depan, Nabi Agabus lebih melihat kepada hal yang di depan mata ini, tapi kalau Paulus itu lebih jauh lebih ke depan. Jadi dia tahu bahwa dia akan diikat, nggak masalah bagi dia. Itu bukan rintangan. Dia nggak pernah takut seperti itu. Mau dia mati, mau dia apa, karena sudah dipanggil. Nah, di sini kita melihat ada hal-hal yang penting di dalam hidup Paulus yang bisa menjadi teladan bagi kita. Bagaimana dia memegang panggilan, bagaimana dia melawan seluruh daripada keegoisan dirinya dia, dan dia harus taat, dan dia harus mendengar kepada orang lain, dan juga apa yang sudah dia pelajari dalam perjalanan misi itu. Akhirnya dia menuliskan Roma ini, pasal 7, 8, dan seterusnya. Nah, pengalaman hidup dia dituliskan bahwa seorang sekualitas Paulus, sekaliber Paulus, di dalam rohani pun, itu bisa diikat oleh dosa yang dia sendiri pun nggak mampu melawannya. Kalau Paulus, Petrus bisa jatuh dalam hal seperti ini, penyangkalan gitu kan. Nah, Yudas jatuh dalam pengkhianatan yang nggak bisa kembali. Paulus jatuh di dalam salah arah gitu kan. Tapi Paulus, Petrus, dan semua rasul yang lain selain Yudas itu tidak pernah jatuh dalam pengkhianatan. Karena itu nggak mungkin. Jadi, kenapa ada batas-batasnya? Karena ada satu cara yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan pada rasul-rasul itu, yaitu apa? Pengandalan kepada Tuhan. Kebergantungan kepada Tuhan. Jadi pengenalan dia akan Kristus itu yang menolong mereka untuk kembali dan kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Ya, jadi konsepnya ini penting sekali. Nah, karena dosa itu dipandang sebagai sesuatu yang serius oleh Paulus, ketidaktaatan dalam arah itu sudah masuk di dalam dosa. Jadi jangankan kita melawan, melakukan perbuatan dosa, minum minuman gitu kan, terus kemudian merampok, membunuh gitu. Bukan itu. Bagi kita orang Kristen, sesuatu yang tidak searah dipimpin oleh Tuhan, dan kita kemudian berjalan dengan kehendak kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, itu sudah dosa. Sudah tidak lagi berdasarkan kehendak Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Loh, Pak, bagaimana kita tahu itu seperti itu? Ya, kita tahunya kita bergantung pada Tuhan, kita berserah pada Tuhan, dan Tuhan memberikan kita hikmat. Dan tidak bisa proses itu langsung tahu, oh ini saya tahu. Enggak, kita tetap diproses. Dan tidak ada satu metode yang kemudian satu metode, wah kita langsung tahu kehendak Tuhan ini apa. Enggak bisa. Kenapa? Karena baik itu Abraham, tahu kehendak Tuhan, prosesnya panjang. Bisa sampai 25 tahun. Abraham kepada Ishak juga sama. Ishak pada Yakub juga sama. Yakub tahu kehendak Tuhan, prosesnya panjang. 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun. Dan itu panjang. Bangsa Israel tahu kehendak Tuhan, prosesnya panjang. Sampai ratusan tahun. Kalau kita lihat di dalam perbudakan itu. Dalam perjalanan, 120 tahun. Perjalanan Musa itu ya. 120 tahun. Kalau di padang gurun, ya 40 tahun. Jadi ini satu proses yang sebenarnya bagi kita hal seperti ini itu hal yang wajar. Tapi kalau kita mengajarkan ada jalan pintas untuk menangani dosa gitu ya, wah itu tidak diajarkan dalam Alkitab, tapi jalan pengudusan yang progresif sanctification itu jelas ada. Jadi kita nggak bisa mempercepat, memperlambat. Kita harus ikut proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan kita harus taat menikmatinya dan bersyukur. Baru kita bisa penuh sukacita. Ya, oke, kita lihat ini. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang tadi hukum tadi itu, saya ingin kita semua belajar relativisme budaya. Apa itu relativisme budaya? Itu pandangan yang menyatakan bahwa semua kebudayaan, ya, semua kebudayaan dan keyakinan, adat istiadat, gitu ya, semuanya,
Saudara itu memiliki konteks sosial sendiri-sendiri. Jadi benar dan salah itu tidak ditentukan oleh budaya satu budaya atau adat istiadat satu suku bangsa tertentu, tapi mereka semuanya bersifat relatif. Ya, relatif bersifat sementara, bersifat itu konteksnya, kondisinya, sosialnya, kebangsaannya, kesukuannya apa. Nah, ini ya. Jadi dalam ilmu antropologi modern kita menerima satu kebenaran yang dianggap sebagai netralitas budaya. Nah, kita sebagai orang Kristen, adakah netralitas di dalam hidup orang percaya? Jawaban kita adalah ada dua. Yang pertama adalah di luar firman Tuhan, di luar daripada Kristus, itu tidak ada kebenaran yang bisa membuat kita mutlak tahu itu kebenaran. Jadi ada kebenaran-kebenaran umum yang ada dalam budaya. Tapi semua budaya itu sudah jatuh dalam dosa. Akhirnya budaya itu juga mengalami relativitas, bukan hanya budaya, tapi moral. Itu relatif sebudaya itu menghasilkan relatif moral. Jadi moral antara suku bangsa dengan bangsa lain itu beda-beda. Tidak ada hukum mutlak. Sehingga menilai benar salah itu bergantung pada sudut pandang dia. Contoh, suku Mayu sebelum misionaris ke sana, mereka punya satu upacara, beberapa upacara mungkin dilakukan tahunan dan bagaimana gitu kan, itu suka menyiksa diri. Nah, orang-orang menyiksa diri itu yang menggebukin diri, itu juga beberapa ajaran pastor Katolik itu juga ada ini ya. Jadi istilahnya orang itu mencambuk diri. Nah, suku Mayo itu melukai diri sendiri sebagai bukti dia itu menunjukkan bahwa dia orang yang bisa setia, orang yang bisa menjadi berkorban untuk orang lain. Dan bukan hanya itu dirinya, bahkan mereka bisa mengorbankan anaknya, anaknya sendiri, atau istrinya, tapi nggak ada suami yang dikorbankan, selalu gitu. Anaknya atau istrinya, itu dikorbankan yang paling dia cintai, itu dikorbankan dibuang ke api. Untuk siapa? Untuk menyenangkan dewanya. Nah, bagi orang-orang antropologi modern, dosa ini dianggap adalah sesuatu yang biasa, seperti kalau kita memperingati tahun baru dengan kembang api, permainan kembang api akhir tahun itu kan, dianggapnya seperti itu untuk merayakan satu sukacita katanya. Nah, bagi misionaris yang ke sana, oh ini dosa, ini sesuatu yang sangat sangat fatal ini dan harus diubahkan. Akhirnya sekarang sudah nggak ada seperti itu kan. Nah, contoh yang kedua itu suku Sawi di Papua, kanibalisme. Jadi dulu orang Papua itu makan orang gitu kan. Nah, saudara, di suku Sawi itu yang ditulis oleh John Richardson, dia akhirnya menemukan satu rahasia bagaimana penebusan Kristus itu bisa diterima oleh suku Sawi. Saudara, salah satunya adalah dia menghilangkan konsep kanibalisme. Dan itu bukan waktu yang sedikit, itu puluhan tahun. Jadi baru dari keturunan yang sudah jadi Kristen baru bisa mengubahkan. Jadi nggak cuman 5 tahun, 10 tahun, enggak. Itu dari keturunannya baru mereka bisa. Dan sekarang sudah nggak ada kanibalisme yang terjadi di kota-kota yang sudah ada, kecuali mungkin di daerah itu kita nggak tahu ya, di pelosok gitu kan, suku-suku tertentu mungkin masih masih ada gitu. Nah, terus yang kedua, suku Sawi itu aneh sekali. Dan waktu Don Richardson menceritakan tentang Yudas, mereka malah melihat Yudas itu sebagai pahlawan. Jadi konsep moralnya itu melihat orang yang berkorban, orang yang jadi tumbal itu, playing victim gitu ya, itu dianggap pahlawannya. Waduh, kasihan ya Yudas ya. Kalau nggak ada Yudas itu Tuhan Yesus nggak bisa jadi pahlawan iman gitu, nggak bisa menjadi penebus dosa. Nah, harus ada Yudas yang dikorbankan. Nah, di situ konsep mereka itu akhirnya harus diubahkan. Ini contoh-contoh yang mungkin bagi kita sesuatu yang normal gitu kan, tapi
menurut pandangan Alkitab, ini nggak normal, ini dosa, dan ini adalah kekejian di hadapan Tuhan. Mengorbankan manusia, dan kemudian makan manusia, gitu kan. Itu kan nggak bisa diterima. Gitu. Dari sejak Adam dan Hawa pun nggak ada manusia makan manusia. Terus kemudian kita lebih modern sekarang, lebih modern. Kalau kita ke Bali, ya kan, terus dengan kita mungkin ke suku tertentu gitu. Nah, di Bali, dari zaman dulu, gadis-gadisnya, orang-orang muda itu atasannya nggak make apa-apa. Menurut suku yang ada di sana, tradisi ya, tradisi sana. Jadi orang Barat itu kenapa senang di Bali? Karena mereka itu bebas. Karena mereka kalau mau telanjang juga nggak apa-apa. Karena di Bali, ya juga telanjang dada mereka. Karena ada kebudayaan itu kan. Nah bagi yang lainnya, bagi orang-orang di Aceh, wah itu jadi masalah besar. Jadi ini Indonesia sendiri pun kalau mau disatukan kebudayaannya itu berantem, bisa saling membunuh antar orang Aceh dengan Bali disatuin gitu kan. Kenapa Bali buka orang-orang turis mau telanjang boleh, mau apapun silakan gitu, yang pokoknya ya kamu nggak ganggu orang gitu, kamu nggak ganggu kami ya silakan. Karena ada budayanya mendukung itu. Sedangkan di sini, wah nggak boleh. Perempuan semua itu harus tertutup semuanya. Nah, terus kita lihat sekarang, kalau kita ke kolam renang, semua orang pakai kolam renang pakai bikini gitu. Wah, yang dari agama-agama tertentu ya nggak bisa. Kenapa? Karena ya dilarang. Jadi ke kolam renang pun dia pakai baju utuh. Berenang pun pakai baju utuh. Nah, ini perbedaan apa? Perbedaan budaya. Terus bagaimana benarnya? Bagaimanakah Alkitab mengatakan bagaimanakah orang berbaju? Saudara, pandangan negara Kristen yang dianggap negara Kristen Amerika itu nggak mempermasalahkan mau pakai baju apa, mau apapun, itu yang penting kamu itu di dalam hatimu itu nggak kotor aja. Maka orang-orang di Barat itu kalau kita lihat di jalan-jalan maupun di kota-kota besar ya Los Angeles, New York dan semuanya, itu perempuannya kadang-kadang cuma pakai bikini di jalan ya nggak ada masalah karena budayanya bisa menerima itu. Tapi kalau itu ada di lingkungan kita yang agamais, wah bisa digebukin itu kan, katanya malah bisa diperkosa. Kenapa kamu pakai baju itu, mau minta diperkosa gitu kan. Nah ini adalah budaya yang akhirnya membuat kita melihat dosa itu menjadi pudar, menjadi pupus gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang akhirnya menjadi tolok ukur. Ini tolok ukurnya apa sih sebenarnya? Mau berbajunya bagaimana? Mau kita berbisnis bagaimana? Kita kemudian bergaul bagaimana? Dan bagaimana kita mendidik nanti anak-anak kita bagaimana? Setelah itu kemudian kita mengalami satu kayak orang itu satu netralitas dosa. Dan ini bahaya sekali. Kenapa bahaya sekali? Kalau ini sudah diterima, maka kita yang masuk di dalam sistem, sistem yang sudah rusak seperti ini, kita yang baik itu akhirnya ikut ketularan. Kenapa ikut ketularan? Ya karena kita anggap, ya udah nggak apa-apa kok yang lain nggak apa-apa gitu kan. Seorang anak kecil dari kecil ambil, saya pernah ambil ini ya, mangga, ya kan? Kita ambil mangga, ini ada mangga ini di jalan gitu kan. Padahal mangga itu pohon ini miliknya orang gitu kan. Tapi karena sudah biasa ngambili, nggak pernah diajar minta izin, nggak apa gitu. Nah, ini kan anggap pohon liar gitu kan. Kita ambil semuanya. Dan walaupun itu di rumah orang, ya udah kita ambil. Gitu. Karena nggak ada yang mengajar dan kemudian itu menjadi kebiasaan. Nah setiap ada pohon mangga kita anggap ya kita boleh ambil gitu. Setelah kita ambil yang pohon yang lain, tiba-tiba yang tuan rumahnya marah kemudian mau gebukin kita kan. Nah kita waktu anak-anak ya bingung loh, kenapa kita kok nggak boleh gitu? Karena tidak ada yang memberitahukan bahwa itu boleh nggak boleh gitu. Jadi ini akhirnya anak-anak itu seperti kita yang masih kecil itu. Ya kita jadi tahunya setelah, oh berarti kalau ada orangnya, kita nggak boleh ambil. Kalau nggak ada orangnya, boleh ambil. Nah itu kan relatif. Dan dari pendidikan moral dari kecil itu sebenarnya kan dari keluarga itu sudah dikasih tahu.
Jadi kalau minjem barang itu harus izin orang gitu kan, harus ini harus itu kan dari kecil. Tapi setelah kita berjalan dan banyak yang kemudian mengaburkan semuanya, jadi akhirnya ya udah kita terima. Mau merokok, mau apapun, ya udah. Kalau saya lihat kemarin waktu saya berjalan di beberapa jalan itu di mal-mal itu, saya dulu jarang lihat perempuan ngerokok di Jogja. Sekarang banyak sudah. Seperti di Bandung itu. Sekarang kemarin saya waktu lihat itu, lihat di ruang makan itu, ini rokok, ini perempuan ini yang rokok. Banyak juga sekarang ya. Karena dianggap sesuatu rokok itu bukan sesuatu yang tanda petik dosa. Dianggap sesuatu yang menunjukkan satu martabat. Oh ini orang modern rokok. Orang kalau keren itu pakai rokok. Jadi bukan sesuatu yang ditolak lagi, tapi sesuatu yang harus dilakukan. Karena kondisi budaya zaman yang ada. Nah, kita harus tahu ini ya. Jadi kita pandangan kita harus tahu ini. Nah, kemudian kita masuk dalam firman Tuhan. Nah, relativisme budaya ini termasuk orang wanita Eskimo gitu ya. Wanita Eskimo itu sudah diajar bahwa kalau dia kawin dengan satu orang, itu dia harus juga kawin dengan saudaranya. Karena wanita jarang, sehingga wanita itu sudah tidak merasa berdosa dan dia malah merasa berjasa, merasa sangat menjadi seorang ibu, itu kalau dia tuh bisa melayani suaminya dan semua saudara suaminya dianggap ya semua suaminya gitu. Nah ini nggak mungkin ya. Jadi ada aturan-aturan itu diatur dalam HAM di PBB. Itu aturannya banyak sekali. Dan termasuk di HAM itu juga masuk relativisme moral. Walaupun ada beberapa hal yang penting. HAM itu sendiri yang mendirikan adalah orang Kristen sebenarnya. Ya, yang menuntut itu orang Kristen. Tapi ke belakang ini jadi bahaya sekali karena termasuk dalam LGBT, homoseksual, lesbianisme, semua akhirnya bisa diterima karena atas nama HAM. Padahal HAM itu asalnya nggak seperti itu. Nah, di dalam diri manusia, orang percaya, ini kita bedakan ya, orang percaya yang sungguh-sungguh sudah di dalam Tuhan, sudah dilebarukan, dan orang yang tidak percaya. Nah, orang yang tidak percaya, yang merasa Kristen tapi nggak percaya, itu di dalam dosanya tidak pernah sadar ada ikatan yang membuat dia binasa. Tapi orang yang di dalam Tuhan, dalam Kristen, dalam iman Kristen, orang itu berdosa, dia tahu, dia akan sadar betul bahwa itu adalah dosa. Tapi dia tidak bisa meninggalkan itu, dan dia terjebak di sana, dan dia membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dan semakin dia belajar berserah, dia semakin bisa untuk meninggalkan dosa itu. Jadi, di dalam hukum pendosa, satu natur dosa itu di dalam natur dosa, di dalam hidupnya ada, kan saya ini orang berdosa, tapi masih bisa menginginkan yang baik. Ini pendosa. Tetapi keinginan baik itu melakukan yang baik tidak pernah bisa menebus dosanya. Walaupun dia bisa berbuat baik, mengasihi anaknya. Ya kan, dia masih bekerja untuk keluarganya. Dia masih menolong orang juga. Tapi dia punya natur dosa. Dan natur dosanya itu bagi pendosa, itu tidak bisa ditutup dengan berbuat baik yang ada. Nah, sedangkan orang bertobat, dia punya natur baik, tapi dia masih melakukan dosa. Dan dosanya ini, kebalikan dengan pendosa tadi, dosanya ini tidak bisa membawa dia ke dalam maut. Jadi ini kita balik ya. Jadi orang-orang yang berdosa tanpa Kristus, dia berbuat baik sebaik apapun tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Karena natur dia di dalam dosa. Nah, sedangkan orang yang bertobat, orang di dalam Kristus, natur dia sudah baik, sudah lahir baru. Tapi dia tetap bisa berbuat dosa. Nah, dosa dia yang juga tanda petik mengikat tubuhnya itu tidak membawa maut. Kenapa? Karena dia akan disadarkan oleh Roh Kudus, dia akan bertobat, dia akan menyesal, dia akan berjalan, dan dia akan kembali melawan kekuatan dosa itu, dan dia disadarkan itu. Bagaimana dia bisa menang? Dia harus melihat Kristus.
Karena nggak ada sesuatu kekuatan dia yang bisa mengalahkan dosanya, kecuali Kristus. Jadi dalam diri kita sebagai manusia baru, Tuhan selalu mengatakan selalu kebaikan itu selalu memerdekakan engkau dari kejahatan. Jadi kebenaran, kebaikan, kasih Allah itu tidak terkalahkan karena kegelapan, kejahatan. Termasuk dalam natur kita. Dan daging kita itu nggak bisa mengalahkan kita. Ada hukum yang mengikat anggota tubuh kita, daging kita, manusia lama kita. Tetapi hukum itu tidak bisa menguasai batin saya. Di sini. Jadi keinginan mengerjakan yang baik ada dalam diriku, kata Paulus. Tetapi bagaimana melakukannya? Paulus katakan, aku tidak mengetahuinya. Jadi manusia di dalam dosa, ini bukan manusia yang pendosa, manusia yang berjalan dengan dosa. Paulus yang sudah mengenal Kristus itu, sudah mengenal kebenaran hukum Taurat juga, itu pernah mengatakan kalimat ini. Dia ingin mengerjakan yang baik, tapi bagaimana? Dia nggak tahu bagaimana caranya. Karena dia yang dia pandang itu semua jadi moralitas berdasarkan kebaikan berdasarkan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu tidak pernah menyelamatkan, hanya menunjukkan kamu itu nggak bisa melakukan menebus dosamu. Kamu bisa melakukan ini, kamu lakukan ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri gitu kan, semua ada dan menghormati orang tua gitu. Semua itu ada, tetapi bagaimana caranya, bagaimana bisa sempurna itu, dia nggak tahu. Kekuatan terbaik dalam diri manusia, jadi seperti pemuda itu kan, dia pamerkan, aku nggak pernah berbuat dosa, aku tidak pernah menyembah Allah lain, aku menghormati orang tua, dan aku orang kaya, aku semuanya serba beres gitu. Nah, suruh perhatikan kekuatan terbaik dalam diri manusia pun itu mustahil mengalahkan dosa yang ada dalam dirinya. Nah, dosanya itu apa? Sebenarnya bukan dosa yang cuman 10 hukum Taurat yang ditulis itu menunjukkan kelemahan kita bahwa kamu melakukan dosa, enggak gitu. Nah, Tuhan mengatakan kamu ingin sempurna. Nah, di sini pemuda itu mengatakan bagaimana saya ini bisa dilihat Tuhan dan dikatakan baik dan sempurna itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, nggak ada yang sempurna, nggak ada yang baik. Dan pemuda itu diberitahu oleh Tuhan, bagaimana kamu sempurna? Gampang, lepasin semuanya. Wah, baru dia tahu, dosanya begitu besar. Dan tidak mungkin dia masuk ke surga. Tuhan kemudian mengatakan seperti onta masuk lubang jarum. Nggak mungkin kamu melakukan itu. Kecuali dengan kuasa kematian Kristus. Jadi kecenderungan kuat berdosa, saudara, itu tidak pernah bisa dilepaskan dalam hidup diri orang percaya. Dan kita tiap hari juga terus berkaitan dengan hidup kita dengan dosa. Nah, saya beritahu begini ya. Jadi ada seseorang yang pernah datang pada saya. Ini orang yang sudah berumur gitu. Mungkin sekitar 60 tahun lebih gitu. Terus tanya pada saya, Pak, saya ini sudah berhenti merokok. Sudah bertahun-tahun saya nggak ngerokok. Tapi saya hanya kepingin sekali aja ngerokok. Pingin sekali aja ngerokok. Dosa nggak saya? Cuman sekali. Dan kemudian saya coba. Terus saya ngerokok sekali. Waktu saya ngerokok, ah kok rasanya nggak enak ya. Terus kemudian dia berhenti. Nah, terus dia tanya saya, Pak, saya dosa nggak ngerokok? Kemudian saya sadar kan. Kemudian, wah, saya sudah nggak senang ngerokok. Ya udah, saya berhenti. Terus dia nggak lanjutin. Dan memang nggak bisa dilanjutin. Terus dia tanya, salah nggak saya nyoba ngerokok? Saya katakan, waktu kamu nyoba ngerokoknya, kamu mencobai dirimu, itu dosa. Tapi setelah Tuhan beritahukan kamu bahwa kamu bukan di situ, nah kamu diampuni Tuhan. Jadi pada saat itulah kamu sadar, oh iya sih, sudah nggak bisa lagi. Nah, Tuhan berbelas kasihan dengan kamu. Kamu masih mencoba dan kamu masih merokok lagi itu. Dan Tuhan berikan hatimu kesadaran itu. Berarti kamu dilindungi Tuhan. Nah, coba kalau Tuhan nggak kasih itu dan kamu kemudian mencoba dan kamu merasakan, aduh enaknya. Wah, udah lama nggak ngerokok. Aduh, udah. Kamu udah diikat lagi dan lebih hebat lagi. Dan itu akan sulit keluar dari dosa seperti itu. Nah, ini ya yang ada dalam
diri kita. Jadi, saudara perhatikan, ada kelemahan dalam setiap diri orang percaya, dan juga Paulus, ketidakmampuan melawan dosa itu harus diakui setiap orang Kristen, bahkan oleh Paulus, Petrus, dan semua rasul, dan seluruh nabi-nabi. Perhatikan baik-baik, penilaian Paulus sama dengan penilaian Allah, selalu berkaitan dengan dosa tidak boleh ada sekecil apapun, karena Tuhan itu Tuhan yang sempurna. Jadi karena Tuhan itu sempurna adanya, tidak mungkin dicapai oleh manusia yang masih berdosa. Kita ini manusia orang Kristen, dalam perjalanan hidup kita, banyak dosa-dosa yang tanda petik, yang dosa kecil. Ya mungkin kita kadang-kadang jengkel dengan orang, kadang-kadang kita itu marah dengan kejadian-kejadian yang tidak, mungkin tidak sesuai dengan pikiran kita gitu kan. Terus kemudian kita bisa punya hal-hal yang bermacam-macam dalam pikiran kita. Sebenarnya itu adalah bagaimana kita kecenderungan pikiran-pikiran itu kita bisa dikuasai dengan kebenaran dan kita bisa menghindari. Nah itu langsung Tuhan kuduskan kita. Dan Tuhan melihat kita adalah sudah disempurnakan dalam Kristus. Karena kita bisa tahu, bisa menangani itu, mengendalikan itu. Jadi kalau kita sempurna, nggak mungkin. Karena kesempurnaan itu milik Allah. Dan kalau milik Allah, kita perlu untuk menerima anugerah. Kita membutuhkan kuasa Kristus untuk menolong diri kita. Di sini Paulus penting sekali mengatakan, akulah manusia celaka. Dan dia katakan itu, dan semua nabi juga ngomong yang sama. Apa itu? Pentingnya mengakui kecelakaan diri, ketidakmampuan diri, dan ketidakmandirian kita terhadap kekuatan melawan dosa. Kita sadar betul siapa kita sebenarnya. Jadi jangan sekali-sekali apa ya membiarkan dosa itu dan saudara kemudian semakin hari semakin nggak mempermalasakan dosa atau memperkecil tentang dampak bahaya dari dosa-dosa yang kecil itu. Ada seseorang ditanya, kenapa kamu bisa membunuh orang sampai bisa puluhan orang kamu bunuh? Saudara itu karena satu kesalahan dari dia sejak kecil. Ini pembunuh yang di Amerika. Dia melakukan dosa yang luar biasa, keji gitu ya. Ditanya, kenapa kan? Nah, saudara perhatikan. Karena dia waktu papanya itu mabuk gitu kan. Dia melihat contoh bagaimana papanya itu ya tidak apa ya, tidak baik dengan mamanya, dengan istrinya gitu kan. Dan anak itu melihat. Nah, dia kemudian melihat semua kejadian itu. Dia ada kebencian kepada papanya. Dan dia membela kepada mamanya gitu kan. Karena memang yang lemah dibela gitu. Nah, dari hal seperti ini, kecil ini, itu menjadi benih kalau dia tidak disadarkan, tidak dididik. Itu menjadi benih yang akan membuat dia menjadi pembunuh yang luar biasa. Benih-benih ini. Nah, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus mengatakan di dalam firman Tuhan gitu ya, orang marah itu cikal bakal dari semua pembunuhan. Bagi kita, orang marah ya marah, ngapain kok sampai ke pembunuhan. Nah, karena kita nggak menyadari bahwa dosa itu keluarnya itu dari hal-hal yang seperti itu. Mengintip, istilah Alkitab gitu kan. Dosa itu sudah mengintip dan tinggal tunggu waktu untuk berbuah. Sehingga kamu akhirnya nggak bisa keluar dari sana. Nah, di sini. Jadi, kesimpulan kita adalah saudara kita harus belajar terus-menerus untuk mengalahkan dosa dengan apa? Dengan menyerahkan diri kita di dalam kuasa Tuhan. Dengan mendengar firman Tuhan. Dan berjuang terus-menerus untuk apa? Mengemis kepada Tuhan, memohon penyertaannya yang memang sudah dijanjikan kepada kita. Barulah kita bisa keluar dari seluruh permasalahan, baik itu dosa, baik itu kesulitan keluarga kita, saudara-saudara harus bergantung kepada Tuhan dan terus-menerus setia seperti Tuhan setia pada kita. Kita terus-menerus, walaupun kita kadang-kadang merasa, ah, udah capek lah. Nggak bisa, kamu harus terus melakukan itu. Dan ini adalah satu kunci yang sudah dinyatakan, sudah diajarkan dalam firman Tuhan. Dan kesempurnaan itu adalah anugerah Tuhan. Nah, yang menjadi jaminan kita merasakan satu pengharapan yang besar, dan kepastian itu adalah bahwa Tuhan Yesus sudah
menjamin bagi kita. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, kita mohon pertolongan Tuhan.